PT KAI Daup 2 Bandung akan menurunkan 4 kereta api tambahan dengan menyediakan 61.000 tiket per harinya selama posko lebaran. Untuk ekonomi jarak jauh, dari H-10 hingga H+10 sudah habis terjual dengan okupansi sudah mencapai 100%. Sedikitnya 4 kereta api tambahan akan diturunkan untuk melayani masyarakat yang hendak menghabiskan libur pada Hari Raya Idul Fitri. Masa posko angkutan lebaran ini selama 22 hari, dimulai dari tanggal 5 Juni hingga 22 Juni. Kereta api tambahan tersebut diantaranya kereta Lodaya Pagi, kereta Lodaya Malam, kereta api Pasundan, dan kereta api Kuto Jaya Selatan. Tiket tambahan selama masa posko lebaran sebanyak 25.000 tiket. Untuk jumlah keseluruhan dan kereta reguler 61.000 tiket per hari, termasuk jalannya kereta api ekonomi jarak jauh, komersil, dan lokal. Untuk kereta api ekonomi dari H-10 hingga H+10 sudah ludes terjual. Untuk kereta api komersial bisnis masih tersedia, namun untuk H-7 hingga H+3 sudah ludes terjual. Tiket yang habis merata ke seluruh daerah operasi Daup 2 Bandung. Hal tersebut disampaikan Humas Daup 2 Bandung, Joni Martinus, saat ditemui di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi secara keseluruhan itu penambahan penumpang berapa banyak gitu? Ya, tiket tambahan lebaran tadi, itu totalnya kita sediakan selama masa posko tersebut 25 ribuan tiket. Atau kalau per hari itu lebih kurang 2.150 tiket per hari kita siapkan untuk penumpang. Itu khusus untuk KA lebaran, tambahan aja ya. Belum lagi dengan KA reguler, artinya KA reguler itu adalah KA yang seperti biasa kita jalankan. Total tiket yang kita siapkan lebih kurang 61.000 tiket per hari untuk lebaran itu, selama masa posko angkutan lebaran. PT KAI Daup 2 Bandung menyarankan untuk pembelian tiket online agar segera dipesan dengan waktu maksimal 1 jam agar tiket bisa dipergunakan tanpa harus hangus. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.